Hey guys, ini posisi saya ketika mau live streaming sama kamera, mic kondenser, PC dengan gimmick, lampu backlight, background light, kemudian lampu belakang kamera pakai Sony XR-MX100, pakai kamera budget sebenarnya oke. Saya coba add kamera. Audio input pakai Audioka Tupperware V8. Jadi mikrofonnya pakai terpisah dari sini ya guys. Audio, cek. Yang dari suara keluar PC kita matikan dulu, kita off dulu. Monitornya kita gunakan yang keluar langsung dari V8, yang terinput dari V8. Jadi kamera tidak ada suaranya. Kemudian kita bisa style untuk audio settingnya guys, dB-nya. Saya dB-nya biasa pakai 16, 14 ya guys dB-nya. Jadi biar nggak terlalu dekat, bisa seperti ini cukup. Nah, di sini sebenarnya ada equalizer untuk bass-nya, kita bisa tambah bass-nya saja karena Tupperware BM8 ini cenderung suaranya tidak ngebass. Itu. Kita add materi yang akan kita sajikan, bisa langsung input di image yang kita siapkan atau di browsing atau di apa yang kita siapkan. Ini seperti yang siang tadi guys, sore tadi tentang ini. Nah ini kita sudah siapkan. Hai guys. Guys, selamat sore, ketemu lagi dengan saya Agus Azhari. Selamat menunaikan ibadah puasa. Yang Anda rasa paling membuat Anda tertekan atau rentan serta cara memperbaikinya. Jadi di live streaming ini saya membuat podcast untuk apa namanya guys? Podcast ini saya lebih melakukan sendiri. Jadi belum bisa mengundang tamu karena kondisinya saat ini ya guys. Tapi ke podcast tentang misteri yang ada di playlist di channel Dua Sister YouTube channel ini. Kemudian ada podcast tentang detik-detik berbuka puasa. Itu nanti sampai berakhirnya bulan puasa insya Allah. Cuman yang belum terlaksana itu detik-detik imsak, itu tidak terlaksana karena masa PSBB. Karena saya siaran ini tidak di rumah, jadi di studio di Flamboyan Fotografi. Jadi jarak dengan rumah cukup jauh, sekitar 12 km. Jadi saya masih diwari ini dengan satu hari sekali off, satu hari masuk. Saya lebih menggunakan software Vimeo untuk live streaming di YouTube. Kalau untuk live streaming di Facebook, saya jarang dan saya tidak bisa menggunakan Vimeo. Entah kenapa. Ya
heavy make ini lebih mudah sebenarnya, cuman pengoperasian awalnya agak susah, cuman fleksibilitasnya lebih bagus. Yang lebih begini meja kerjanya untuk live streaming. Live streaming di dua sister YouTube channel, saya ditemani anak saya di belakang, yang kok blue itu guys. Soal gaming, ada juga YouTube-nya. Namanya apa mas? YouTube-mu mas? Velenyole. Eh? Veloni. YouTube-nya Veloni. Dan di dua sister ini ada channel-channel yang lainnya guys. Ada media indie itu belum saya isi, kemudian nama saya sendiri yang Agus Asari itu nanti akan channel itu akan berisi podcast toh aja, kemudian yang media indie itu akan berisi film-film pendek insya Allah, kemudian yang dua sister YouTube channel ini isinya anak saya dan sebarang yang termasuk saya dan anak saya cewek-cewek yang dua sister itu. Ya begitu aja perkenalan meja podcast ya guys. Ketemu lagi di podcast-podcast kali berikutnya dan selalu ikuti ya guys.